Bunda lagi di make up. Ah, siapa Bun? Manis di rumah Bun. Mau live bareng aja Bun kita? Enggak, Bunda live sendiri. Live sendiri dulu. Di sini aja dulu Bun, enggak apa-apa. Nanti kita live di Bunda juga. Bunda lagi make up manis. Siapa sih yang enggak sabar nih? Cantik kali nih Bunda nih. Bunda kan siapa nih Bunda? Yang menungguin Bunda Korla hari ini langsung ya, standby. Manis itu panggilan untuk penonton brownies. Hai manis, buat semua para anak-anak brownies, anak-anak bunda, tonton acara brownies hari ini ya. Banjirkan ya. Ramaikan. Ya. Dong, bunda kan bikin apa sih di brownies? Hah? Spekta lah ya. Enggak lah, emang sirkus. Ya maksudnya kan baru pokoknya ngomong-ngomong masalah lampau tentang perjalanan Bunda kena Ruben sama Olga sama Ivan gitu loh, karena itu yang dinanti-nanti gitu kan. Kita akan mengupas masalah-masalah dulu, temu kangen ya Bu ya, kan udah sekian tahun nggak ketemu sama Ruben. Pokoknya anak-anak Bunda di Nusantara udah tunjukkan sama kalian semua ya, kalau Bunda masih bisa mengembangkan saya. Hai, itu di bawah. Kok di mana-mana ada aja. Iya, aku. Iya, Bunda ada. Kalau terus itu kan rumah aku. Dari kecil aja aku susah udah di sini diangkat. Iya. Dari kecil aku diangkat dari Trans TV. Mana itu? Situ mana sih? Angel. Nanti dia di sini. Gigi kau tuh loh. Kayak makan sirih. Kuning-kuning kayak gitu ya Allah Tuhan. Udah aku gerada pening hari ini. Masih kulit jempolan. Tolongin ya. Apa itu? Nih. Apa itu? Enak banget asinya. Nasi kulit jempolan. Enak. Aku hari ini belum gerada pening. Nanti dulu ya. Ntar orang bilang dulu ya. Dosan lagi. Kalau sana dulu. Udah tuh baik hati tahu. Tidak sombong. Aku jelek aja diterima, apalagi yang cantik. Yang penting enggak busuk hati. Oh. Ya. Yang penting enggak busuk hati, enggak usah banyak tahu kalau enggak tahu. Jangan sok merasa hebat, sok merasa jagoan. Ingat Tuhan paling tinggi, ya. Sekejap nanti akan jatuh.
banyak yang sayang sama Bunda Senusantara. Sangat banyak. Buat ya. Buat Tutik buat semua anak-anak Bunda Senusantara yang di TikTok yang ngebelain Bunda, udah enggak usah diperpanjang. Terima kasih. Ya, Bunda juga enggak rakus masuk TV. Makanlah TV sama kau. Makan. Udah ada Bunda Kora udah rapping juga udah bagus ya. Apa? Ya Bunda Kora sendiri juga udah. Pakai liner enggak, Bu? Pakai liner. Pakai liner. Pakai liner bagus. Tapi kalau pakai tapi, bulu mata aman sih. Aman ya. Bulu mata. Aman ya. Tapi enggak usah tapi enggak usah pakai sedo ya. Iya, soalnya ini masuk ini kayaknya ini kalau ini enggak masalah karena iya. Ini kan cuma bengkak di crop maksudnya. Ini boleh, cuman pakai nanti kalau eyeliner oke. Okay. Tapi jangan pakai eyeshadow. Karena di sini enggak ada jahit. Di sini enggak ada jahitannya. Enggak ada. Jahitannya cuma di atas. Iya, aku cuma pakai yang di sini aja biar. Pakai bulu mata Bunda bisa nggak nanti bersihin lemnya? Lemnya jangan yang ini ya, jangan yang susah-susah gitu. Kena air langsung hilang ya. Pakai remover. Bunda apa juga remover? Remover itu apa sih? Buat untuk bersih makeup. Tapi kelopak matanya digini kan aja. Bunda cuma gini aja, cuma gini juga pakai remover. Ayo udah deh, ayo pakai itu boleh. Remover. Belinya di mana itu remover itu? Ini nanti minta sama gendis-gendis punya. Ada. Ya beli lah. Tapi nggak susah kan ngilanginnya? Pakai kapas terus di. Mata matanya mata matanya ngeliatnya bawah bulu. Foto lu yang begini. Aku mau ke Pondok Indah, mau masjid Pondok Indah sama Kurika. Yang WA aku deh, aku banyak. Ini aku mau ke Buddha, mau ngasih gift. Aduh, gue pusing. Halo. Tangan kau jangan bergerak dulu. Iya. Ribuan Angelina. Angelina, hai, kok enggak kemari kamu? Cantik. Tapi lu seksi banget. Gimana tuh Wibowo ya, biar dia komen. Jadi apa aja pengalaman itu? Panggil dong. Ya, sorry lu. Ya, yuk dadah. Kok malu-malu gitu? Dia pakai hijab. Oh iya, nggak pakai hijab. Salah ya salamin. Nggak pakai hijab nggak jadi gini. Iya. Kau pun lucu, dia nggak pakai hijab, kau telepon pakai telepon, makanya dia malu-malu. Itu banyak lelaki di sini. Iya. Kau pun sarap kadang-kadang. Iya. Dia kan nggak, iya. Dia kan nggak pakai hijab. Iya. Ya tapi bilang dong, ini lu pakai hijab dulu iya. Gitu. Makanya dia jadi takut. Yang video call dia bukan aku. Oh, gila. Aku telepon dia langsung video call. Si Ari pasti lagi di korban. Ya, makanya dia malu-malu nggak mau lihat tadi. Iya. Gini, emang kadang-kadang iya, apa ini ulis gini sekarang ya? Kalau depan kali ya. Cantik emang. Dari. Itu nih rezekinya ya. Oh iya. Udah mulai ya. Salah satu kan. Oh masih insert. Guna ini asisten ibu yang yeah. Kids itu. Eh ya Allah, ya Allah anak gue. Eh ya Allah, ya Allah anak gue. Ya Allah pulang sekolah ya. Ya Allah. Kenapa enggak makan nasi goreng tadi udah mama masakan? Iya mama lagi masaknya ya gitu. Dicampur sama pete. Udah syukur kasih makan. Ya udah masak sekarang lagi. Paling kecil enggak? Ya lah ya, paling kecil paling aja. Tengok mukanya. Ayo. Iya. Ayo bapaknya yang masak sama garok. Iya. Nih, anak gue. Ayo Tinting yang cantik. Yang enggak punya masalah. Jangan suka berantem ya nak kalau di sekolah dan lain-lain. Kalau diganggu, difitnah, diam aja ya nak.
aku aja nggak jelas. Apa sih lo? Marah-marah. Oh iya iya. Halo Bunda. Bunda itu suami orang yang terlalu ada di sini. Pokoknya ini buat anak-anak Bunda Nusantara ya, buat anak-anak gue semuanya yang ada di seluruh dunia. Bunda tepatkan janji Bunda, Bunda akan datang ke acara brownies. Ini janji Bunda kan? Ya kan? Bunda hari ini janji Bunda. Bunda iniin. Cantik rambut gue. Jualannya cantiknya. Ini TikTok ya? Ini IG. Sama dua-duanya, sama-sama IG. Ini IG dari ini. Semua. Kau mau gak jadi anakku? Lantang yang dandanin gue. Bandit yang dandanin gue. Buka dong kalau itu maskernya. Jangan lo. Jangan. Lantang lo dia lo. Coba nih mukanya. Oh iya lo manis, laki bener. Coba ketenang. Cakep. Anak gue. Bunda gue. Bunda gue. Enggak, ya, pokoknya hari ini Bunda buktikan Bunda datang ke brownies. Beres. Ini mematikan ya. Sebelah lagi. Kita live di TV aja. Ya. Ya udah ya nonton Bunda, anak Bunda Senusantara, Indonesia, sedunia. Tolong. Bentar. Bu, wanter ting. Udah pakai clip on ya. Aku mau ngejelasin. Bye semua anak Bunda. Bunda belum bobo belakang ya. One minute. Bentar jangan lupa ya. Hari ini aku udah opening. Nanti lah itu dulu ah. Iya. Oh, repot lah itu. Kok Bunda mana kok? Bunda lagi ada di ruang make up karena hari ini mau brownies dia. Nimpo ngapain di sini, Bu? Aku mau ngasih kulit aku udah pening sekarang. Ya, ini masih kulit jemuran aku, tolong ya, dipek ya. Jadi promo kok? Ya aja deh kalau kali-kali keluar sini. Bentar lagi live, tungguin Bunda. Bunda, anak Bunda udah siap. Anak Bunda siap nonton nih, Bun. Barbie. Berapa menit lagi nih kita mau on air bareng Bunda di brownies ya, manis. Bisa. Gua, tapi gue segini aja nggak mau tinggi-tinggi. Gak suka aku. Ini pun udah kayak, ini pun agak ketinggian ini sebenarnya.
Yuk, boleh ke backstage yuk. Standby. Ya, Bunda, kita persiapan, Bu. Udah on air. Gimana? Iya, yuk, Bu. Ya. Yuk, Bun. Yuk, lanjut di backstage aja, yuk. Bunda menuju backstage manis. Standby ya, di promis. Kau bilang aja kabar. Gimana, Bun, rasanya, Bun? Gimana rasanya mau live? Senang aja. Bunda udah melaksanakan janji Bunda. Iya, untuk pulang ke Indonesia. Enggak, tampil di sini juga pulang ke Indonesia. Masuk Bunda. Habis nyalain nanti dinyalain. Apa, Bun? Ini Bunda udah di backstage manis.